sandiwara ini tanpa Dedeng Aling-Aling ingin menjelaskan semuanya apa adanya. Percayalah dan yakinlah bahwa Korakot tadi sedang dalam perjalanan dipimpin oleh seorang penjahat besar yang bernama Waska, yang kebetulan saya mainkan sendiri. Waska! Kita sudah tujuh jam mengintip non-stop. Bagaimana selanjutnya? Betul-betul anjing kerapan. Udah setan. Gak sabaran. Mana bisa dia menjadi penjahat besar tanpa memiliki ketahanan terhadap waktu. Hanya apa kamu? Hanya apa kamu? Yang maki-maki barusan dan meludahi barusan itu bukan saya, tapi Waska. Jujur, saya pribadi gak suka pada Waska. Permisi sebentar para penonton, saya akan memainkan peran Waska lagi. Mas! Keluar sebentar, bajingan! Kamu sendiri yang minta dirancang kos. Kamu sendiri yang minta dibandem kos. Thank you.
Wajah serta kulit yang berwarna hitam memancarkan cahaya terang benderang. Tunggu! Lebih baik kita berani dalam hati. Lebih terhormat, lebih intelek, dan lebih tinggi derajat. Berhentilah menangis! Berhentilah menangis! Kenapa kalian menangis? Dan tangisan kalian sedemikian rupa sehingga kedengaran sampai lapisan langit ketujuh. Dan bahkan semesta raya hanya berisi tangisan dari siapa dengan tangisan kalian. Orang ketahu, dia lebih dari orang. Dia adalah layak manusia. Tangis kami adalah ungkapan spontan terima kasih kami. Saudaraku. Tetapi, nggak pakai tetapi. Kalau kamu merasa asing dan di luar aliran ini, mending kamu duduk di sana. Tonton. Stop, jawab. Ya, kamu dia dan layani. Saya tidak minum minuman keras. Ya, saya tahu. Makanya kamu akan dilayani bandrek sama udang jahe. Aku sedang dalam keadaan sakit. Ibu ada dalam keadaan sakit. Aku mau.
dari berbagai agama. Keyakinan, suku dan daerah telah dipersatukan oleh tekad yang kuat dan semangat yang kuat. Anak-anakku, ya, kita telah dipersatukan oleh ikatan nasib yang sama. Dan tidak oleh kebajikan atau agama, apalagi kebenaran. Atau dengan kata lain, kita telah dipersatukan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai insan. Mbak tidak punya daya apa-apa lagi selain mengemukakan segala sesuatunya. Sayang sekali. Tapi beginilah lapangnya. Tidak untuk orang yang lapar.
dan segala omong kosong itu dengan bangga kau nyanyikan di mana-mana. Lalu kau mendapatkan lemparan bunga, lemparan uang, bahkan lemparan kehormatan. Ini adalah suatu skandal terbesar yang tidak pernah terungkap. Aku menulis serta menyanyi tentang kalian, Laskar. Tentang kamu. Oh, selama ini kamu mengira bahwa nyanyian kamu, kesenian kamu,